Water with tears. Hemat air, teman-teman, hemat air. Oh. Oh. Halo teman-teman, selamat datang ke channel aku dan Little Ciro di sini. Hari ini kita akan kembali bermain challenge baru kita, Not of This World Challenge. Dari kemarin aku ngomongnya Not From This World Challenge, salah. Yang artinya harusnya sama sih ya, bukan dari dunia ini. Jadi judul dari challengeku itu Petualangan Ruby, karena dia itu adalah seorang alien. Kita untuk challenge kali ini kita collab lagi sama Simstuber yang lainnya, si Simstuber Julian with double D, Anissa Deshela dan Nadia Taviani. Sayang sekali Simply Bila lagi nggak bisa ikut ya teman-teman. Terus kita water dulu tanamannya. Oh iya, untuk masalah age-nya kan aku gabungin nih single father sama si alien ini. Jadi kalau aku lagi mainin save-annya mereka, aku bakalan matiin auto age yang unplayed sims. Kalau nggak nanti si Papa Ale bakal age up duluan. Tapi aku bakalan tetap bikin save-an baru. Ini Ruby. Aku takutnya nanti kalau nggak di backup, misalnya nanti ada apa-apa, nanti aku nggak bisa balik lagi gitu. Jadi aku bakal bikin backup ya teman-teman. Okay, kita siramin tanaman dulu. Okay, teman-teman, setelah aku cek ya, ternyata dia kenapa dada-dada sendiri? Kamu jangan gigit aku ya. Okay. Jadi setelah aku cek teman-teman, kita tuh bisa beli kayak landasan roketnya. Terus habis itu nanti kita bisa membangun roketnya dari nol kayaknya ya. Tapi kita harus punya 5000 simoleon dulu buat beli roket, retro rocket ship-nya dulu. Atau kita bisa dapat ini nih, aku kasih lihat bentar. Roket. Atau kita bisa reach level 10 of astronaut career while in the Space Ranger branch. Jadi kalau kita punya level 10 dari astronaut career, kita bisa beli ini nih teman-teman, Apollo rocket ship. Tapi aku masih nggak tahu aku mau kasih dia kerjaan atau enggak. Aku sebenarnya nggak apa ya, buat challenge ini aku nggak pengen kasih si Ruby kerjaan sih. Atau kita bisa beli yang ini teman-teman. Tapi kita jalanin dulu ya keseharian si Ruby dulu. Terus habis itu dia habis ini tidur dulu. Energinya ternyata masih penuh ya teman-teman. Aku bingung nih jam segini ngapain. Jadi dia ngapain sih? Kita mungkin berteman dulu sama dia. Tapi jangan gigit aku ya, Lilith. Dia adalah salah satu vampir di Forgotten Hollow, yang tinggal di Forgotten Hollow. Udah selesai kan? Nah, aku tuh rencananya nih mau taruh tanamannya itu di sekitar kayak tempat tidurnya gitu. Mungkin jadi kayak tembok gitu ya buat sementara. Ya, ini sih si Lilithnya, Lilith kan namanya. Si Lilithnya keburu kabur kalau kamunya nyiremin semua dulu. Halo, please complain about bills. Kita punya bill teman-teman. Chat with Lilith. Lilith has discovered that Ruby Similikity is an alien. Not even trying to hide it. Ya, nggak apa-apa lah, lu juga vampir gitu. So what? Don't be racist. Itu kan gak ada batu nih, gak ada batu, kemarin udah diambilin Angelo. Harvest. Kita bisa dapat uang dari mana ya? Oh, ini ada batu nih, yeay, kita bisa dig. Ini apa? Confident. Shared confidence, better living through telepathy, from empathizing with others. Kamu empathize apa emang?
kita cek tempat. Oh, ini ada batu baru spawn, dia baru keluar batunya ya. Kita harvest. Terus coba cari batu lagi, cari batu demi membayar bill, teman-teman. Mending dapatnya bagus ya, kita sambil jualin satu-satu. Ini apaan? Kok dia baca buku anak-anak gitu? Plant slide, a Microsoft slide of an organic sample collected from a plant. Aku nggak tahu gimana cara pakainya. Fossil rock, extract fossil, extract fossil. Kita dapet raptor claw, lumayan, dijual aja. Aduh, di sini tuh pencahayaannya nggak enak, teman-teman. Tapi kalau misalnya aku di tempat mainku biasa, dia tuh suaranya tuh menggema, jadi kayak di WC gitu, nggak enak. Pas ngeditnya juga nggak enak suaranya jadinya. Kapsulnya banyak banget, kita bukain apa ya? Aku pengen buka. Oh, kita dapat common upgrade part. Nah, common upgrade part ini katanya bisa buat nge-build rocket ship, teman-teman. Jadi kongk. Ah, dapetnya jelek, udah jual aja lah ini kapsulnya. Lumayan dapat 1000, udah bayar ini lagi, udah bayar belum bayar building. Pay bills dulu. Ngarep banget udah bayar, kenapa dia sad ya? Oh, karena dia aku kasih treat gloomy. Aku kasih dia. Oh. Aku kira ini bunga-bunga tuh dari cherry tree-nya dong, aku sampai kaget. Ini belum water with tears. Oh my god, you can water with tears? How can you exactly do that? Ini lucu banget, ada auranya gitu. Can I take a picture of her? Aku pengen lihat dia water with tears tuh kayak gimana. Ya ampun, lucu banget ini. Water with tears. Guys, aku baru lihat kayak ini, water with tears. Kasian banget. Lucu banget sih bisa kayak gini. Ah, gemes sama si Ruby. Coba kita lihat. Water with tears. Hemat air, teman-teman, hemat air. Oke, aku baru pertama kali kayak gini. Aku tuh dari kemarin nyari ini, malah nyarinya tuh ke bagian tanaman, teman-teman. Aku lupa kalau ini tuh bukan di bagian tanaman, tapi di bagian WC. Beli yang mahal apa ya? Kita nggak ada tembok, tapi kita pakai bush aja sementara deh. Pakai bush, terus ini cherry tree kan ya? Ini cherry tree kan? Nah, cherry tree-nya aku taruh di deket-deket sini. Kayak buat tembok gitu sih. Ini tree-nya belum besar. Iya, kemarin itu aku tuh baru lihat dari si Dita kalau kita tuh bisa masak dari kayak apa sih, perapian gitu, fire. Aku nggak tahu namanya apa ya, rocks of fire. Ini bukan rocks of fire, the traditional rock ring will keep your fire contained during your trip to the great outdoors. Bedanya apa ya? Fun 5 juga. This traditional campfire pit will keep your fire contained during your trip to the great outdoors. Mau pipis ya? Kamu pipis dulu sini. Aduh, salah. Fertilize. Terus kita coba light. Tapi aku nggak tahu kalau light mau masak apa. Harvest. Aku apa itu ya,
cari pilih kerjaan, kita ambil kerjaan astronot aja mungkin. Wah, dia sosialnya low. Dia bisa masak nggak? Adlock, extinguish play, roast, veggie dogs, hot dogs, marshmallow. Hot dogs coba. Aku pengen. Aku penasaran. Aku tuh nggak pernah loh pakai fire pit ini. Fireplace, but this is fire. Nah, kayak gini nih harusnya kita makannya. Kemarin nggak boleh, harus masak di shelter. Terus kita apa ya? Send happy text ke si Alejandro. Terus mau ngapain tadi? Aku nggak ngerti deh. Di depan tuh kayak apa sih, di homepage-nya di The Sims kayak ada Jasmine Holiday gitu, dia nggak tahu ngapain, aku lupa. Coba kita lihat dulu. I agree Ruby, it's a great day, let's go out and enjoy the day. Diajakin Alejandro keluar. Ayo deh jalan-jalan yuk. Oke, nanti kita pulang kita bakalan ambil astronot karir ya mungkin. Nggak tahu juga. Soalnya nggak ada larangan juga buat mereka ambil kerja. Kalau misalnya nanti ada regulasi yang berbeda sama teman-teman Simstuber, nanti baru aku ganti hang out with friends. Confess fear of vampires, endless personality. Aku penasaran bisa endless personality. Tapi aku takut nanti malah jadi berkurang sama si Alejandro. Alejandro has discovered that Ruby si miliki T is an alien, not even trying to hide it. Langsung neat, family oriented and romantic. Okay. Now that you know I am an alien, kita apa ya, discuss weird atmosphere pressure. Discuss logic puzzles, discuss interest aja deh. Itu ngapain? Tunggu. Si Alejandro ngapain dia? Malah baca buku loh. Sini dong. Ini apa? Relax in sauna from being tense. Kenapa kamu tense? Low brain power from performing interaction that consume brain power? Mana brain powernya? Nggak ada brain powernya. Kita call to meal. Nggak bisa dong, grab a serving. Si Alejandro suruh. Gimana sih, malah dia baca sendiri, dia ngajakin. Hey, come here, let's eat. Suruh duduk gitu. Dia bawa buku. Sini duduk. Sambil ngobrol gitu, get to know. Duduk. Lala, kok malah berdiri dia? Tukeran tempat. Tau gak duduk di tempatku? Nanti habis kita makan, kita taruh hotdognya di tas. Si Alejandro mau makan. Pack into sack lunch, pick up serving. Bisa gak sih dimasukin ke inventory? Yes, kita punya hotdog. Ini dia spoiler kapan? Gak kelihatan spoiler kapan. Gak bisa dimasukin ke kulkas. Aku bisa beli kulkas gak ya? Kayaknya masih bisa dia beli kulkas. Udah kita ngedik dulu karena mumpung banyak batu di sini. Ini areanya di mana sih? Aku kayak gak pernah ke sini dan ini terpencil gitu. Banyak orang mancing di sini, nanti aku ikut mancing . Habis ini mancing bareng yuk, Angelo, Alejandro. Sampai salah manggil kan? Ya, dia low energy dong.
Aku kadang galau bakal ngasih dia kerjaan atau enggak. Ada bagian dari aku pengen dia kerja, tapi ada juga enggak gitu. Soalnya kita bisa dapat banyak uang sih dari ngedik-ngedik doang. Si Alejandro mana? Aduh, dia mah baca mulu. Paksain dikit Ruby mumpung lagi di luar. Yaudah, udah capek banget. Kasihan Ruby, Ruby si milik Kitty. Oh no, ini dia bisa pingsan nih di sini. Kita bisa fishing together nggak? Oke, dia harus pulang sekarang. Udah pulang aja lah, udah kotor banget. Tidur dulu baru mandi kayaknya. Atau kita bikin, kita beli itu aja, apa tuh namanya? Yang buat mandi aja. Buat shower, ini murah sih, 100 doang. Tapi aku pengen sesuatu yang kayak outdoor gitu, is a shower tarp. Warnanya apa ya? Merah. Ini bisa masuk toilet sih. Harusnya bisa sih. Terus aku pengen ganti warna tentnya dia. Jadi ungu. Oke, kamu Ruby, kamu mandi dulu karena kamu bau banget. Baunya banget banget. Terus habis itu kamu bobo ya. Take shower, terus kita popok. Hey Ruby, we'd love to have you in Garden Gnomes. What do you think? Garden Gnomes. Mungkin karena aku suka nanem-nanem ya, apa aku yesin aja? Yeah, I love to. Welcome to Garden Gnomes. I am happy that you have decided to join our club. We're having club gathering and would love for you to introduce yourself to the group. But aku lagi low banget energinya, jadi nanti aja. Siapa aja sih yang di grup Garden Gnomes? Spice Festival is in town. Click on any dynamic signs around town to find out more. I'm not interested for now. Maybe later. Okay, sekarang dia mulai teleponin aku. I hear the festival t-shirts are out of this world. Let's go to the festival and buy one. Hey. No. Aku energinya low, maaf ya Alejandro. Nanti aja. Terus lapar, kalau gitu kamu bikin makanan dulu. Invite to hang out. Kita invite si ini jam berapa sih? Ah, jam segini nggak mungkin ada yang bisa di invite. Di light dulu. Light tuh cost money nggak sih? Wait, ngapain nih? Chat with Lilith. Ya udah kita hangout aja yuk. Terus sambil makan gitu, hot dogs, marshmallow, hot dogs. Oh ya si Lilith mah, dia nggak bisa makan. Tell group story a fairy tale about giant, coba. Dia harus makan dulu sih ini. Loh, udah pulang sih Lilithnya. Kita akan ambil science astronaut. Who doesn't dream of going to space? Of course, 8 a.m. so we start in 3 days. Okay, kita water dulu, water semuanya.
aduh dia gloom lagi. Block about feeling. Kita panggil teman-teman dulu datang, start gathering. Gather at where should Ruby and her fellow members gather? Stay here, gather at her square, stay here aja. Sini teman-teman. Nah, kan asik kok si Ruby tiba-tiba ganti baju gini. Emang bajunya emang seragam gitu kali ya. Lumayan mancing juga bisa buat masak, terus bisa jualin ikannya. Commentary from being in a club. Dia nggak bisa masuk kayaknya, terlalu banyak orang. Ayo Ruby, kok belum dapet? Wow, dapet ikan gede banget. Apa tuh barusan? Tuna, lumayan tuh 84. Yeay, udah level 3, cepet juga. Terus si Ruby udah bau banget nih. Mau mandi. Ntar lagi pulang aja dah. Tapi kita ada batu nggak ya di sini, mumpung di sini. Batunya udah aku ambilin kemarin. Kok aku galau ya? Aku pengen cari kerja. Aku pengen dia kerja, tapi pengen juga dia kayak berpetualang gitu di sekitar oasis gitu. Iya, harusnya nggak masalah kan kalau di sekitar oasis ya. Yang nggak boleh tuh keluar dari worldnya. Kecuali diajak sama orang. Oh, di bathroom nggak bisa buat mandi. Look for frogs. Oh, udah. Di sini pulang aja deh. Aku kayaknya nggak mau kasih dia kerjaan deh. Kita bikin rocket ship sendiri aja. Kita quit job sebelum mulai job. Sorry, but I just want to quit. Okay guys, segitu dulu buat episode kali ini. Jangan lupa buat cek Sims Trooper yang lainnya. Si Sims Trooper, Yulian, Anissa Deshela, dan Nadia Octaviani. Terus aku tuh pengen sebenarnya si Ruby sama si Alejandro ngedate. Tuh Alejandro udah telepon lagi, tapi siapa tahu nih dia bakalan deket sama salah satu orang di grupnya dia yang baru. Aduh, Alejandro kayak dari kemarin ngajakin terus. Mungkin nextnya kita bakal ngedate sama si Ale lagi, sama Papa Ale lagi. So that's all for today guys, terima kasih yang udah pernah nonton, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ke channel aku, okay? See you guys next week, and bye-bye!